13 rumah warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah rusak berat akibat bencana tanah gerak. Pergerakan tanah ini mengakibatkan dinding dan lantai rumah warga rusak hingga ambles sedalam 50 cm. Peristiwa ini terjadi usai hujan mengguyur wilayah Kabupaten Cilacap dan sekitarnya. Lokasi terparah terjadi di Desa Karang Kemiri, Teluk Legi. 7 rumah warga rusak parah dan nyaris roboh. Sebelumnya semalaman juga beberapa hari hujan terus sampai ada setengah bulan lebih. Kalau yang sudah jelas-jelas secara struktur sudah tidak layak untuk ditempati itu sekitar hampir 7-8. Namun perlu kami sampaikan bahwa mahkota longsor ini setelah kita drone kemarin ke zonasi, maka ada batas-batasnya itu kira-kira 13 rumah. Warga yang rumahnya rusak terpaksa mengungsi ke tempat saudaranya karena sudah tidak dapat dihuni kembali. BPBD Kabupaten Cilacap mengimbau agar warga waspada dan segera mengungsi ke lokasi yang aman jika hujan kembali turun.